Dalam rapat koordinasi strategi pemenuhan modal inti yang digelar oleh PT Bank NTB bersama seluruh Bupati Wali Kota Senusa Tenggara Barat, beserta Ketua DPRD SNTB Gubernur NTB M. Zainul Majdi meminta kepada semua pimpinan daerah untuk tetap mendukung keberlangsungan PT Bank NTB di Nusa Tenggara Barat, agar tetap berjalan normal dan terus berkembang guna menjaga stabilitas perekonomian daerah. Guna memenuhi itu, Gubernur meminta kepada semua pimpinan daerah untuk terus meningkatkan penyertaan modal masing-masing daerah ke PT Bank NTB. Hal ini dimaksudkan agar target modal inti pada tahun 2016 mendatang sebanyak 1 triliun dapat tercapai dari 584 miliar modal inti Bank NTB per Desember 2013 kemarin. Sementara itu, Direktur PT Bank NTB Komari Subakir berkomitmen untuk terus mengembangkan Bank NTB sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sampaikan disetujui oleh Bank Indonesia. Dan kita akan terus mengembangkan bank ini dengan didasarkan pada prinsip-prinsip good corporate governance. Jadi kami komit untuk mengoperasikan bank ini dengan tata kelola yang baik. Selain itu, untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di NTB, Bank NTB juga telah mendesain produk-produk kredit yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti kredit usaha peternakan sapi atau KUPS. Adnan TV 9 Mataram.